Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya kalian semuanya? Nih, teman-teman, aku lagi bikin bakwan karena ada yang kerja di rumahku lagi membuat pagar ya. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan juga prosesnya lebih cepat. Sudah sekitar 9 bulan aku ada di Indonesia, pembuatan rumahnya baru dimulai lagi ya teman-teman. Sekarang aku lagi membuat pagar rumah. Doain ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, karena alon-alon juga pasti kelakon ya, buat teman-teman juga yang masih belum bisa mempunyai rumah, semoga. Tapi ya, namanya uang kan susah banget, apalagi kalau sudah di Indonesia ya teman-teman. Tapi insya Allah semuanya kalau kita ada kemauan dan juga berusaha, pasti terlaksana. Tuh, saya lagi bikin bakwannya. Ya, beginilah teman-teman ya. Kalau saya ini yang kerja sebenarnya lepasan ya teman-teman. Jadi kalau lepasan itu hanya dikasih kopi dan juga rokok. Mungkin rokoknya sekitar satu bungkus untuk satu orang, tapi untuk satu hari ya. Untuk satu hari ini saya yang kerja cuma dua orang saja karena membuat pagar. Sumpah teman-teman, rasanya gimana gitu ya, ternyata membuat rumah itu nggak mudah, nggak gampang ya Allah. Bagi teman-teman yang ada di luar negeri sana yang ingin mempunyai rumah, semoga tercapai ya. Dan juga kalian sebelum beres rumahnya jangan dulu pulang deh, nanti kayak saya nih ditunda beberapa bulan baru dilanjut lagi. Nanti tunda lagi, lanjut lagi, seperti itu teman-teman. Pengen selesai total itu sulit sekali. Pokoknya mah kita saling doakan aja ya teman-teman ya. Ini untuk proses pertamanya ya teman-teman. Semoga semuanya berjalan dengan lancar setelah sekian lama saya tunda, hampir 9 bulan ya, gak tahu 10 bulan. Dan ini barang-barangnya maksudku ya. Nah teman-teman, ini proses pembuatan pondasi. Ini untuk hari pertama. Ternyata sangat sulit sekali setelah pulang ke Indonesia untuk membereskan rumah total seperti orang lain tuh gak mudah guys. Tapi kalau melihat orang lain kok cepet banget gitu ya, masya Allah. Dah saya mah hese pisan dah. Pengen mager aja, butuh waktu yang sangat lama. Ini masih hari pertama juga. Ini untuk hari pertama menurut aku sangatlah cepat ya, karena ini sekitar jam 2 siang sudah beres pondasi, memasang pondasi, tinggal pasang bata. Ini saya pakai heboh ya guys batanya. Untuk bikin pagar ini saya memerlukan 1 kubik heboh. Ukuran rumahnya, ukuran pagarnya itu 10 meter ya. Nanti saya akan perjelas di video berikutnya setelah selesai ya teman-teman. Karena tanggung kalau saya hitung sekarang untuk proses modalnya, nanti tanggung karena masih banyak yang lainnya yang mungkin kekurangan gitu. Nanti kalau setelah total semuanya sudah beres membuat pagarnya akan saya totalkan. Mungkin saja ada yang terinspirasi untuk membuat pagar seperti saya ini. Bukannya saya ingin itu ya teman-teman, tapi saya ingin menginspirasi kalian semuanya. Mungkin saja ada teman-teman yang ingin membuat pagar seperti ini. Nah teman-teman, ini juga masih tetap hari pertama ya. Masya Allah, pokoknya mudah-mudahan aja semuanya lancar. Dan yang kerjanya juga sangat baik, cepet banget, jadi nggak lelet.
karena banyak juga yang kerja itu lewat ya teman-teman. Halo teman-teman, nah ini udah hari kedua, Hebelnya sudah beres dipasang. Karena yang tengah ini mau saya pasang besi, tinggal ngecor tiangnya aja ini ya. Yang sebelah sana tinggal dikit lagi. Nah teman-teman, ini sudah sekitaran jam 10 pagi, tiangnya sudah dua yang sudah dicor. Kemudian pagar yang sebelah sana sudah selesai juga, tinggal tiangnya dua lagi yang ini dan juga yang ujung sana tinggal dicor. Jadi mudah-mudahan aja lebih cepat ya teman-teman. Nah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini sudah hari ketiga, ini hari ketiga sudah beres dicor yang dua. Yang ini masih belum dibuka, yang dua ini masih belum dibuka karena masih basah, dan yang ini sudah beres di plester. Ini udah hari ketiga ya teman-teman, sudah beres di plester semuanya, tinggal dibuka aja itu tiangnya. Untuk hari ketiga semuanya sudah beres di plester ini, menurut aku sangat cepat sekali ya, kerjanya bagus loh. Ini yang kerjanya hanya satu tukang dan juga satu kenek, tapi dalam jangka 3 hari ini sudah bisa dilihat ya, sudah beres sama tiangnya, tinggal nunggu aciannya nanti. Ini bunga-bungaku tidak keurus nih, udah 3 hari ya teman-teman. Jadi semuanya ditumpukin di sini. Biar nanti kalau sudah selesai akan saya update lagi untuk kalian semuanya. Semoga aja ya buat teman-teman yang ada di sana, mungkin di Arab ataupun yang ada di Indonesia, terinspirasi untuk membuat pagar minimalis ini, murah meriah tapi mewah. Seperti itulah, karena kan kalau yang pengen lebih kayak orang lain tuh susah uangnya. Bukannya saya nggak mau ya teman-teman, tapi ya tahu sendiri kalau sudah di Indonesia itu sulit sekali untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jadi ya buat minimalis aja, tapi nggak norak gitu. Ini untuk pintu masuk ke dapur, mudah-mudahan nanti ada rezekinya akan saya tembok ya ke sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di hari keempat ya teman-teman. Ini sudah hari keempat dan ini sudah membentuk seperti ini, bisa dilihat. Ini tinggal pengacian saja. Menurut kalian sudah diaci dalam jangka 4 hari itu kerjanya gimana? Berarti menurut aku sih bagus banget ya, cepet gitu. Udah di hari keempat sudah bisa ngaci, kemudian ini juga sudah beres, tinggal dipasang apa itu namanya, pintu aja ya. Dan ini saya tambahkan ke sini karena air hujan itu kalau deras hujannya semua dari atas itu turunnya itu ke saya teman-teman. Jadi saya pasang tembok seperti ini biar nanti airnya itu enggak masuk ke dalam pagar. Ini lagi diukir. Saya simpel aja ya teman-teman, untuk tiangnya ini hanya diukir seperti ini saja. Ya, ngirit-ngirit modal lah. Bukannya tidak mau mewah megah gitu. Seperti ini kalau dilihat dari jauhan ya pagarnya ini. Di kesini juga ke pinggirnya masih ada lahan atau masih ada tempat. Tadinya saya mau habiskan kesini untuk pagarnya, tapi kata mai suami itu kurang bagus, ya udah katanya segitu aja gitu. Biarkan yang pinggirnya itu dikosongkan aja untuk nanam-nanam apa aja gitu. Nah ini bentuk dari depan ya teman-teman. Mudah-mudahan saja
ini rumah cepat selesai, walaupun saya nggak tahu kapan selesainya. Semoga aja bermanfaat untuk kalian semua. Nanti kalau sudah selesai, saya akan update lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam jumpa di video berikutnya. Bye-bye.